selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channel Lesti Valia. Halo, apa kabar? Terima kasih teman-teman yang selalu nonton video aku. Dan buat kalian yang baru pertama kali hadir dan lihat channel aku, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalian bisa terhubung dengan notifikasi video-video terbaru aku. Teman-teman, pagi ini aku bantuin Mami buat sarapan. Hari ini sarapan kita makanan khas Manado. Namanya bubur Manado. Ini dia. Baru dicemplungin sayurnya, jadi belum lembut. Terus ya, aku pakai kamera depan dulu ya. Nah, ini dia bubur manadonya. Tuh, ada singkong, ada jagung, ada sayur-sayuran. Sayurnya ini tadi bayam, kangkung, maaf, sama pakai kemangi biar wangi. Ada wortel. Begini aja sarapannya, sehat. Sama tadi buat teh, nih minum teh. Biasa lah ya, orang Indonesia tuh pagi-pagi tuh ngeteh ya. Tehnya aku tuh suka tehnya yang kak. Oke, kita lanjut dulu masaknya. Nah, ini yang untuk pelengkapnya teman-teman, ada ikan. Ini ada sayur, tempe. Nah, ini untuk makan nanti sama bubur manado itu sambal roa pedes, enak banget teman-teman. Ini tadi sarapan duluan adik-adik. Ada Jojo. Jojo lagi main apa dek, PUBG? Free Fire. Jadi itulah kegiatan pagi kita ya teman-teman. Pagi sarapan, adik-adik nunggu. Jojo mau nunggu bagi rapat ya nanti ya. Jam 10.44. Bentar lagi, ini ada kopi hitam Mami. Gak pakai gula. Aku teh. Gak pakai gula juga. Oke, ikutin terus keseharian kita. Nih udah jadi buburnya. Enaknya dimakan pas panas-panas. Makan bubur pagi-pagi. Nih kita pakai tempenya. Kita pakai. Dipilihin dong Mam. Buburnya sini, pilihin. Maksudnya nggak apa-apa, ada sayur, tapi jadi, jangan banyak. Lain sendiri ya. Hah? Sini. Biasanya. Sudah, selamat makan. Oh, sendok. Sendok. Nanti lama udah mau ini. Pakai sambal roa enak banget. Sambal enak. Tahunya
Kandoroa. Blur enggak sih? Blur enggak? Nah. Blur enggak? Jangan blur. Masih crunchy-crunchy, jadi jangan terlalu lembut masak sayurnya. Sendok kebanyakan. Sayurnya aja bisa satu. Habis sarapan kita hari ini bubur manado sambal roanya mantep. Mungkin teman-teman di sana mau buat sarapan atau menu makan pakai bubur manado, buat bubur manado bisa karena enak. Oke, sekian dulu vlog video hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi punya ide mau makan apa yang beda dari yang lain gitu kan, yang kalau bosen biasa-biasanya aja gitu aja, boleh dicoba bubur manado pakai sambal roa. Tapi kalau nggak ada ikan roa bisa diganti pakai ikan asam. Untuk resep kalau menurut aku mungkin banyak di internet yang mudah-mudah ya. Itu aja video kali ini, terima kasih. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka sama video ini, subscribe dan share. Bye, terima kasih.